Minangka tarekah pikeun mupulihkeun widang ekonomi masyarakat satutas COVID-19, Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat medalkeun program Silih Tulungan. Eta program anu basisna modal sosial masyarakat Jawa Barat teh nyaeta Silih Tulungan ngarojong warga sangkan mihaat ka sasama utamana tatangga di sabudeureunana. Ketak mupulihkeun ekonomi nasional diuwegan ku sababaraha instrumen kalawan pasualan kasehatan jadi panalingan utama anu satuluyna UMKM. Dumasar kana data ti Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat, waragad bantuan presiden anu diserep Jawa Barat nitih 2 triliun anu ngawengku 1,8 juta usaha mikro anu henteu boga akses perbankan sarta 2,4 juta sektor informal. Samalah ketak ngaronjatkeun tengger ekonomi nasional dina sektor belanja rumah tangga ngaliwatan ketak pamasrahan bansos sarta ngarojong program anu sipatna kawijakan afirmatif kawas proyek pembangunan Patimban tepi ka jalur Jawa Barat Tengah Kidul anu ngahangkeutkeun sektor padat karya. Liantik itu ketahanan pangan ge jadi sektor anu satekah polah dikokolageun ku pamarentah Provinsi Jawa Barat dumeh kabuktian anu pangkuatna di satengahing sasalad COVID-19. Kukituna Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep sakumna nonoman pelaku usaha balik deui ka lembur keur ngamangpaatkeun lahan produktif. Untuk mewujudkan itu, acara ini juga saya titipkan untuk dijadikan forum rutin dan segera menyusun kepanitiaan kemandirian pangan Jawa Barat ini untuk menghadapi potensi krisis pangan di tahun depan, karena ada indikasi negara-negara pengekspor pangan akan menahan diri karena sampai Jawa Barat krisis pada suplai pangan. Sehingga inilah kebangkitannya, tidak ada lagi di masa depan tanah yang menganggur, tidak ada lagi kekurangan anak-anak muda yang mau jadi petani, tidak ada lagi petani yang tidak sejahtera karena jualannya konvensional, karena sudah geser ke online, dan tidak ada lagi ekspor-ekspor yang tidak maksimal karena tidak saling sharing informasi. Nah, mudah-mudahan program yang kami laksanakan khususnya di dukung oleh Bank Indonesia Jawa Barat itu menjadi kebangkitan ketahanan pangan 2021. Jangan sampai krisis kesehatan, kemudian krisis ekonomi berlanjut ke krisis pangan, dan itulah kenapa kita ada sepasang. Ponki Today jeung anu diebrehkeun ku Ketua Harian Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat Ipong Witono. Pihakna ngarojong sektor UMKM keur ngalakonan lengkah migrasi babarengan jeung ketahanan pangan. Masih ceuk Ipong, ketahanan pangan jadi unggulan dumeh parobahan negara eksportir pangan anu leuwih ngutamakeun kabutuh di jero negerina, dierong bakal mangaruhan stok pangan secara nasional anu leuwih ngurangan batan samemehna. Lianti kolaborasi jeung perhutani sarta PTPN lebah nyaegakeun lahan anu bisa dioptimalisasi UMKM, masyarakat ge dirojong sangkan boga ketahanan pangan ti imahna sewang-sewangan anu disawang tina sisi budaya anu leuwih efektif di Jawa Barat. Antukna pihakna medalkeun program Silih Tulungan anu basisna modal sosial Jawa Barat. Pertanyaannya, tidak semua rumah memiliki pertanian. Nah, kami bekerja sama dengan beberapa komunitas, ya, dengan lingkungan terkecil RT RW dan tanaman-tanaman hidroponik yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat untuk minimal memenuhi sebagian kebutuhan pangan yang ada. Itu sosialisasi juga udah mulai digencarkan ya Pak RT RW? Ya, kami mengamati struktur masyarakat kita Jawa Barat. Pendekatan yang memang paling efektif mungkin yang belum dioptimalkan adalah pendekatan budaya. Kami menggalakkan sebuah program namanya Silih Tulungan, sebuah program yang berbasis modal sosial kita, di mana modal sosial masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia adalah bergotong royong. Nah, kita ingin dorong agar masyarakat memperdulikan sesamanya, tetangganya dan sebagainya untuk saling menolong. Bukan hanya menolong, tetapi membeli produk-produk dari tetangga kita dan teman-teman kita. Nah, program-program Silih Tulungan ini juga nantinya diharapkan dapat mendorong kohesi sosial di masyarakat untuk mengatasi sebuah ketidakpastian
berkaitan dengan pandemi yang berkepanjangan. Binararaga memulihkan widang ekonomi Jawa Barat satu tas sasalan COVID-19. Komite Pemulihan Ekonomi Jawa Barat ngaguar aspirasi dunia usaha dina Juli 2020. Dina Mrona leuwih ti 300 aspirasi dunia usaha ditampung sarta disinkronisasi jadi 60 program anu patali jeung ketak mupulihkeun ekonomi nasional. Budi Hartati, Bandung TV.